Islam juga melarang kita membesarkan manusia seperti mana kita membesarkan Allah. Dalam banyak tempat, Islam tak benarkan kita membesarkan manusia lebih pada had. Kalau Nabi sendiri pun, Nabi tak benarkan orang besarkan dia lebih daripada martabat Nabi dia, martabat kenabian dia. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdullahi wa rasuluh. Jangan kamu lebih-lebih memuji aku seperti mana orang-orang Nasrani lebih-lebih memuji Isa anak Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul. Satu hari dalam hadis riwayat Ibnu Majah, satu hari Mu'az bin Jabal ni sahabat Nabi yang besar, yang Nabi kata afqah hadhil ummah, orang yang faqih dalam umat ini adalah Mu'az bin Jabal. Orang yang pandai hukum dalam agama ni, paling pandai antaranya adalah Mu'az. Mu'az ni satu hari Nabi hantar dia pergi Syam. Syam hari ni kira macam dia empat negara lah. Syam hari ni Syria, Lebanon, Jordan dan Palestin. Itu daerah Syam lah zaman dulu. Jadi zaman Nabi, daerah itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani, oleh Rom. Jadi Mu'az ni dia pergi sana, dia tengok orang-orang Kristian sujud dekat padri zaman tu, nak membesarkan padri itu, disujud dekat padri. Jadi dia balik ke Mekah, dia balik ke Madinah, disujud kat Nabi. Nabi terkejut. Nabi kata, "Mahaza ya Mu'az? Ni apa hal pula ni Mu'az?" Tu dah keluar bahasa Perak tu kan. "Ni apa hal ni Mu'az?" Tu bahasa orang Kelompok. "Apa hal ni Mu'az?" Dia kata, "Ataitu Syam, laqad ataitu Syam. Fara'aitu an-nas yasjuduna li asaqifatihim wa batariqihim fa anta aula." Aku pergi ke Syam, aku tengok orang-orang di Syam sujud kat padri dia dan sujud kepada pemimpin dia, maka aku rasa engkau lebih layak untuk aku sujud kerana engkau adalah Rasulullah. Patutnya aku sujud depan kau kerana engkau lebih mulia daripada mereka. Engkau Rasul. Nabi kata, "La taf'alu." Jangan buat. Walaupun di perbuatan itu dilakukan kerana mahabbatur Rasul, kerana cinta Rasul, kerana sayang Rasul. Mu'az buat bukan kerana dia benci kat Rasul, dia buat sayang. Dia buat kerana dia rasa, akal dia fikir, kalau dia orang boleh sujud dekat pemimpin, kalau dia orang boleh sujud dekat padri, Nabi aku lebih utama untuk aku sujud kerana Nabi telah mengajarkan agama kepada aku. Bahkan Nabi sebagai khairul bashar, sebaik-baik manusia, patutnya Nabi lebih utama untuk aku sujud. Maka dia sujud depan Nabi. Nabi kata, "La taf'alu." Jangan buat. Walaupun niat kau baik, jangan buat. "La taf'alu. Fa in kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahad la amartu zawjah an tasjuda li zawjiha." Jangan buat, kerana kalaulah aku boleh untuk suruh orang sujud pada orang yang lain, dah tentu aku akan suruh isteri sujud kat suami dia. Tapi aku tak boleh. Aku tak boleh suruh orang sujud pada orang lain, kerana sujud khas untuk Allah Azza wa Jalla. Letakkan kepala dekat bumi ini hanya untuk Allah. Sebesar mana pun manusia, walaupun dia Nabi, jangan angkat dia lebih daripada martabat kenabian. Sebab tu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, jelas. Peristiwa tu peristiwa yang besar. Satu keajaiban, bila mana Nabi naik buruk, terus ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, balik sebelum subuh. Itu satu keajaiban.
Maka Allah Ta'ala mulakan surah itu dengan Subhanallazi asra bi'abdih. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya. Kerana yang besar itu bukan Rasul. Bila kita teruja, amazed dengan apa yang berlaku, hebat peristiwa ni, maka kalau kamu nak puji, puji Allah. Maha suci Tuhan. Kerana Muhammad itu adalah Rasul yang hanya diperjalankan oleh Allah, bukan kuasa dia. Dalam banyak hadis Nabi sebut, wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku ni hanya pembeda-beda dan penyampai. Allah lah yang memberi. Allah yang memberi. Maka Islam tidak membenarkan kita membesarkan makhluk lebih daripada had.